Baik, kita akan mencoba soto Pak Marto yang sudah terkenal banget. Ini soto Pak Marto Taman Sari, jaraknya sekitar 100 meter dari pusat kegiatan ATF. Kita coba dulu nih. Ini yang sudah terkenal jadi zaman saya SMA. Jadi ini tinggal 5% lagi ya, dan ya, diharapkan rampungnya 25 Januari ya. Jadi ini memang kita siapkan, kita pastikan untuk kebanggaan dan kebangkitan pariwisata kita. Ini ATF ini akan menjadi batu loncatan kita karena tahun lalu itu belum full. Tahun ini adalah tahun yang pertama full, mulai Januari sampai Desember akhir. Targetnya 7,4 juta. Wisataan mancanegara kita mulai dari Yogyakarta. Kami full team di sini meninjau kesiapan ATF 2023 ASEAN Tourism Forum yang akan digelar tanggal 2, 3, sampai 4, sampai 5 Februari di Yogyakarta. Dan ini mengulang 20 tahun yang lalu Jogja menjadi tuan rumah ASEAN Tourism Forum. Dan tentunya saya ingin mengajak seluruh masyarakat pariwisata dan ekonomi kreatif, terutama yang ada di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, untuk mendukung dan mensupport ketuan rumahan Indonesia di ATF 2023 di Yogyakarta.